ini guys. Ini foto aku sama buaya guys. Mau jadi panji pauci rumah aku nih guys. Oh buaya. Rasanya deg-degan, sungguh sangat guys. Ya gak nih ya? Baik kok ya. Ya, nanti kau mau bulat ya. Oke. Udah mau bubur belum? Tadi pagi aku makan bubur sama roti. Jadi taman ternak buaya ini udah berapa lama ya? Udah 40 tahun lah. Wah, udah lama lah juga 40 tahun. Tapi nggak ada di dari pemerintah untuk pekerjaannya, tanggung sendiri. Iya. Dari pengunjung? Pengunjung ya ada loh, kadang beli kasih makan, uang tiket untuk dia makan, itu aja. Usianya berapa bulanan, Bang? Sudah jalan 4 tahun. 4 tahun masih kecil-kecil ini? Iya. Dia tergantung makanannya, Bang. Iya. Dia kalau rutin cepat besar dia. Berarti sama kayak aku, Bang. Usia 4 tahun. Kan satu orang karena ada yang kecil, ada yang besar. Ini kan yang kecil, itu yang atasnya besar. Kalau membuat makannya, ya, sama jenisnya juga. Iya, buaya ini paling lama dia usianya berapa tahun? 100-an. 100-an tahun. Sampai tonan berat badan. Kayak yang gue depan itu ada sampai berapa puluh tahun? 8 jenar. Buaya tertua di sini berarti itu ya? Enggak, di kolam itu. Jadi ini kan Bang, cara memberi makannya dengan bebek ini apakah dari warga atau dari pemkot setempat atau dari inisiatif kita sendiri, Bang? Dari sendiri. Dari orang-orang masuk. Orang masuk ada yang membantu, tapi kalau kayak gini pasca COVID-19 kurang Bang ya. Jadi kita pun antusias untuk memberi makan mereka kan Bang. Berarti thank you Bang. Ayo kita ke situ lagi Bang, ada apa lagi gitu Bang? Ada ular. Ular apa ya Bang? Ular piton. Ada monyet juga. Ular piton sama? Monyet. Kalau monyet ularnya di mana, sebelah mana ular? Ini kan dimakannya sama bebek juga? Ayam. Ini bisa dikatakan anaconda juga, Bang? Enggak lah, jenisnya kan beda dia. Anaconda sama piton beda deh. Ini piton batik namanya? Piton bolo ya, bola ya? Iya, ular piton. Ular piton bola, guys. Ini lebih agresif saat berganti kulit, Bang, ya? Iya. Ini adalah batik guys, bola batik jenis piton yang ini bisa kalau di perairan luas ini dikatakan anaconda. Ini ukuran manusia udah terlan nih Bang. Manusia ya, kalau itu mau ganti kulit, kalau yang udah baru ganti kulit cerah warnanya. Nah, ini agak agresif ya. Iya. Ini adalah ular ular anaconda Bang. Sama Chris, ini dia monyetnya. Ini adalah
monyet yang pantatnya bolong. Eh juga. Jadi guys, dia udah jinak dia, Pak. Sama orang lain jangan. Sama orang lain dia jahat, tapi sama bapak ini karena bapak ini sudah sering, dia udah jinak tuh. Terus makanan monyet aja, roti guys, roti. Kita tadi makannya cuma bubur. Udah tim juga, nanti kita depan lagi. Oke Pak, aku Kodok Medan guys. Buat anda yang suka, anda dapat like, subscribe ataupun di share YouTube ini di Delegasi Media ataupun Delegasi TV. Jadi sekian dan terima kasih untuk anda yang mengikuti aktivitas kami di hari Minggu akhir weekend. Dan sebuah lagu buat penutup. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota, lihat-lihat kolam buaya bersama aku. Kulihat buaya yang pura-pura lah tidur. Kenapa buaya tidur? Mungkin udah lapar. Tuk-tik-tak-tik-tuk-tik-tak-tik-tuk-tik-tak-tik-tuk. Suara jantung aku. Oke, thank you buat kamu. Walaupun lagu itu agak sedikit konyol, tapi itu adalah gokil guys. Nanti kau mau makan bulut ya, oke. Udah mau bubur belum? Tadi pagi aku makan bubur sama roti. Tunjuk gigimu dulu yang udah baru diobatin semalam. Udah cabut gigi belum? Belum katanya. Oh. Itu masih dede-dede kecil itu, tengoklah. Ayo, ayo. Mau nengok dede kecil, okay. Tengok ya. Di mana dia, dok? Di mana? Ah, ini yang masih kecil ini. Oh, ini adik-adiknya nih? Iya, ini adik-adiknya. Ada namanya Syama, si Satria, dan ada namanya ini Badot. Ini untuk kucing kecil lah. Ini dia induknya, super detik. Wow, buaya! Krokodilan! Nah, ini ada buaya namanya buaya air tawar, dan ini adalah bisa hidup di dua alam. Dua air. Air laut dan air. Wow, ini yang kura-kura tidur nih kan, yang udah tunjuk gigi kan. Hei. Oh, ini buayanya pura-pura tidur nih? Iya, pura-pura ini. Tahu aku penipu ini semua ini. Yang koruptor.